Berikut adalah skuad Indonesia di turnamen Badminton Asia Championships 2024. Kejuaraan Asia perorangan ini akan berlangsung mulai tanggal 9 sampai dengan 14 April di Ningbo, China. Di sektor tunggal putra, dua wakil Indonesia yang berhasil lolos kejuaraan Asia adalah Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Sementara itu, dari sektor tunggal putri, dua wakil Indonesia yang berhasil lolos kejuaraan Asia adalah Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Di sektor ganda putra, empat wakil Indonesia dipastikan lolos kejuaraan Asia 2024. Keempat wakil tersebut adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Di sektor ganda putri, dua wakil Indonesia yang berhasil lolos kejuaraan Asia adalah Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Dan dari sektor ganda campuran, dua wakil Indonesia yang berhasil lolos kejuaraan Asia adalah Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari.